tusuk sama penjual ayam, jadikan satu jadi sate. Sate ayam. Tinggal yang beli belum datang. Itu kudu dong anu. Susah, susah. Saya kirim, tak jadikan ayam jadi tusuk. Ayo sapa iki kok gak nasi manggil. Padahal sinten? Lanjutnya Bu, tadi ada yang lesbi? Udah pulang orangnya? Oke. Oh, pesan apa? Sekilas tadi kan, sekilas sosial. Untuk keren. Orang mana itu Bu? Orang Pati. Potongannya cowok? Bapak Bu. Iya. Pertama itu saya tak wolok sampe elek ya. Namanya sih kan Bapak ya? Oh, itu nggak giginya Bu? Lagi ini lu ono. Bapak siapa? Udah tahu kan, ini penarikan arwah. Biar kan elek ngomong be wong ayu ku mumet tau sampean. Solan. Menikah lama baru? Oh, kerjaan? Tani. Rata-rata petani. Tani. 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 Aduh, kamu muslim enggak? Wala. Pakai hijab kek apa gimana? Pakai hijab. Ada kerudung enggak yang tadi ya? Oke. Aduh, nanti oh, jadi dosanya bapakmu itu. Satu helai 10 cambukan loh tanda. Kira 10 ribu. Kamu pisah dengan suamimu? Pisah ya? Ditinggal ya kamu ya? Iya, kok tahu. Ya, terus kamu ke dukun apa? Masang apa? Tanya ke dukun kamu. Itu mak lampir yang dimasukkan ke badanmu loh. Iya, terus itu malah mak lampir yang masuk. Serem tante. Kalau ada rezeki berobat ke kuning saja. Ya. Sudah. Sudah. Wah, udah diambil aja masih begini. Aura mak lampir, mohon maaf. Usianya berapa? 40-an. Tapi seperti 65, mohon maaf. Soalnya banyak nenek lampirnya. Ya, ada ya. Iya loh, serem tante. Lampir gerandongnya mana? Ih, gerandongnya. Gerandongnya kayak itu. Iya. Punya anak tapi. Ikut siapa? Ikut nenek. Lah kamu kerja di luar negeri? Oh ya kelihatan. Loh kok aku tahu sih? Aduh. Ya Bu ya, kan umurnya 40-an kayak 65 ya. Banyak nenek lampirnya ya. Tuh. Di Hong Kong? Singapura. Singapura. Oh, Singapura. Kerja di Singapura ini. Apa ya? Iya. Papa wis. Ayuan ini Pak. Lah iya. Nah, itu agak dirapi-rapikan begini. Rapi enggak tahu. Yang sebelah sini. Lebih muda malah. Nah, begitu kan cantik loh tante. Nah, kenapa enggak pakai hijab saja ya? Berdoa ya. Bapak, saya Allah Allah ya Bu. Aduh. Aku punya ya. Oh, eh? Ya, ya udah enggak apa-apa. Apa? Kawa apa? Ini maafin bapaknya ini pernah zina, jadi burungnya ini digencet di, seperti di berarti itu dipres sama itu loh jebakan tikus. Ayo, jadi ini moegang ya apa caranya lepas? Lepas. Jadi ke sakitan luar biasa. Oh, ini bagi yang zina-zina ini. Terus Pak, assalamualaikum. Oh, salam. Iku orang anaknya Pak. Oh, salam. Anak anaknya. Siapa tahu anaknya bisa mendoakan. Berdiri aja nggak apa-apa. Pak, ibu. Assalamualaikum. Jangan terlalu dekat ya. Ya, kenalan kembali. Pak, assalamualaikum. Waduh. Pak, anaknya. Tolong ono aku. Insyaallah. Tambah itu satu sama mana? Coba tambah itu satu sama mana? Tuh sekuas akeh, akeh, wakeh, wakeh, sekuas
itu kan langit dan susu aku kape. Masa mau tambahin karo susumu. Iya, Pak. Susunya apa anaknya, Pak? Water. Oh, belatung mulai keluar. Busuk mukanya. Ini tidak sedar busuk, tapi sudah menjadi tengkorak. Oh, intinya gak usah nambahin susu aku, mana? Kowe wong wedok kakehan dosa. Sabuk, sabukmu iku kakehan dosa kabeh. Ora emang kalah aku, aduh. Ini datang emang mulai mataku ini. Ini lho, yang masuk ini, yang menghabiskan dagingnya ini tidak sekedar belantung, tapi lintah. Katanya banyak lintah, kenapa ya Pak? Oke. Tunggu apa Pak? Telah sakit lintah di sini. Saya biar sering ngerokok ya. Isi. Urak aku tak tapi bang iya ya. Caranya kepencet karo aku. Pokoknya aku sedang mempergunakan apa yang tutup gunku. Apa yang tutup gunku. Aku sonjiku juga. Sonjiku dihasilnya gunung iyo. Terus tak tol dewe. Aku lak anu grogi. Terus tak tol dewe. Tapi ya, kan aku usaha itu. Tapi kan aku usaha ngadol, aku rak mau meneng-meneng tok. Allah. Aku ora wong jahat. Ya biasa-biasa saja. Wong aku mesti panas kape. Aku pengen kopena. Pengen kopena tapi ora tau kopena. Tanya lagi. Pak, bapak seperti ini. Be iso nasihati anak, be anak ben bener, Pak. Aku celok wis mung nambahi dosa kok aku nambahi siksaan. Anak iku celok, Pak. Bocoku yang mung nambahi siksaan kok aku, anakku yang mung nambahi siksaan kok aku. Tadi wong lanang iku abot, abot tanggung jawab. Tanggung jawab ora mung tekan donya tapi juga tekan mati. Tarik ya. Aduh ya. Umuk. Aduh. Ngombe ora. Apa kencing? Wah. Aduh, apa tuh kayak apa? Suatu sekali ini bapaknya keras kepala ya dulu ya. Hah? Iya. Keras kepala pol terus menang sendiri. Ya dia merasa dirinya tidak banyak dosa dan biasa saja padahal dosanya banyak. Iya. Dosane akeh wong gak tanggung jawab. Ngapunten sama keluargamu tentang jawab. Duitnya di makam kiambak begitu. Pokoknya ngwarki weteng itu anak bojo medok kaliran ya luwe begitu. Terus yo. Gampangan dititik uang. Gampangan dititik uang. Menghabiskan lintah itu kan. Menghabiskan darah dagingnya itu kan yo. Menghisap tuwur. Kadang gua. Sekali ngoroi uang. Ngoroi uang. Terus demi kepentingannya warungnya dia dan nafsunya dia. Mohon maaf. Sering jajan tak bukan makanan paham ya maksudnya lindir. Jajan bau. Nah begitu. Jajan. Terus gak tahu. Jajan banyak bau. Pokoknya. Tapi ya orangnya selalu merasa aku ki gak ngopo-ngopo aku biasa begitu. Sampai meninggalnya ya merasanya masih begitu tok. Padahal dosanya dari dia banyak sekali. Udah gak sholat, ngapusian, dikandani sholat ya malah ngejak gelut ya. Gak mau, ngaji pun gak mau, zikir Allah wis opo. Dapat yang iso matang begitu. Wah pokoknya gak bener ini bu ya. Oh ya begitu ya, mohon maaf ya. Tidak tanggung jawab ke anak, ke istri.
ya mung ribut wae ro bojone suka ngambil apa itu loh, kayak di Bogor itu banyak buah-buahan pas sayur kan, sama dia digunting terus diambil dijual sendiri. Iya begitu, nggak jujur. Nah itu ya yang paling ngeri yang ngisi badan itu, ngisi badan sama nggak sholat itu yang paling banyak rusaknya begitu. Lah anak eh, kenapa kamu ditinggalkan suamimu lah, bapakmu soalnya sama keluarga juga tidak tanggung jawab. Ya, karma dari ayah. Karena makanya orang tua melakukan apa ya nang anak keturunan itu gak perkara ngilmu-ngilmuan kelakuanan ya padha ae. Ibumu sudah meninggal belum? Belum, tapi ibumu suruh sholat coba ya. Sudah sholat, suruh sholat tobat. Soalnya aku lihat dia banyak kedukun dulu dari mudanya. Jadi apa bapaknya masalahnya kedukun? Kedukunnya bapaknya supaya sabar. Iya. Ngerti keluarga. Supaya gitu. Ngerti keluarga begitu. Ya begitu. Ngeri ya. Ketahuan semua. Jadi sedikit sih yang ketawa. Ini tahu ya kita banyak. Sedikit. Tidak semuanya juga. Ayo. Tapi banyak yang ya enggak ngomong. Kepala kalau yang masih hidupnya keras, kepala itu meletek-meletek begitu loh. Tapi dari sela-sela meletek-meletekannya yang retak itu keluar entah cacing, entah darah, entah nanah itu muncrat meruncat. Nah, kalau muncrat kena di mukanya itu panas. Langsung habis nanti utuh ini lagi. Ini tidak berbentuk manusia. Jangan dikira berbentuk manusia berbentuk bapaknya, tidak. Enggak, mendaging. Ini karena daging. Jadi ini habis. Seperti tengkorak, tapi bukan tengkorak full tengkorak tidak. Ya ada daging digerogoti sama membusuk. Jadi ini tidak berbentuk manusia gitu. Makanya setiap arwah yang kita tarik omong no, Jess, kita omong no ya. Bentuknya ya. Apa-apa jadi biar bentuknya, tahu. Biar tahu. Mengerikan, pembusuk sekali. Ya salam is membusuk, banyak belatung, pokoknya semua binatang ada lah aku lihat. Tadi belatung sama lintah. Lintah yang paling utama. Jadi masuk keluar, masuk keluar, nas kelaparan itu. Iyalah ya, masuk keluar, masuk keluar. Masuk ke kelaminnya juga. Jadi antara panas tergeli-geli begitu loh. Kalau di dunia gini lintahnya melakukan pelan-pelan. Kalau itu beda urut, langsung masuk. Ditangkap enggak bisa. Enggak bisa. Lemes kok pelut kurang parah, kurang anu. Bahkan lintahnya lebar, giginya tajam. Pokoknya giginya itu tahu geraji kurang teman ya Mbak Tayo. Iya. Oh iya. Punya seperti ikan hiu. Heeh, jadi ini giginya taringnya tajam lintah itu. Jadi lintah katanya lintah tapi bertaring. Tapi bertaring. Tapi punya gigi ya. Jadi mata aja mendulu, lintah matanya mendulu. Jadi mau akan gerokot langsung dimakan. Habis foto lagi. Terus kenapa gitu, meninggalnya lama tapi sisanya masih kayak gini? Bapak ini tuh belum menyadari kesalahannya. Jadi anggapannya yang dia terima itu cuman yang salah ya bojoku anakku, bojoku anakku, tapi dia tidak sadar dengan kesalahannya ya, sendiri. Ya, suka menyalahkan orang lain. Makanya Ibu doa saja biar bapaknya tuh bisa koreksi diri juga meskipun di alam sana. Doa yang kuat. Terus, gimana tetap ayah kandungnya. Terus ini tadi kan enggak pakai kerudung, ibu pakai saat pertama kali kerudungan, nanti di rumah kerudungan terus. Iya. Ya. Karena keluar rambut kita kelihatan itu 10 cambukan untuk orang tuanya lebih berat. Iya loh. Orang tuanya kalau tahu ini tadi api itu enggak padam loh. Iya. Jangan dikira berkuar terus. Jangan dikira aku lihat, kita lihat tengkorak saja ya Bu Ataya. Yang kita lihat itu daging itu dimakan hewan itu paling tapi paling ganas itu lintah itu. Tapi yang lainnya buahnya berbentuk buahnya ya ular banyak macam-macam. Rata-rata merah semua ya. Tapi di sini masih api itu membara, jangan dikira enggak ada api. Tapi membara, bahkan tulang-tulangnya jadi bara api. Jadi gentian, enggak langsung gitu. Lek kita lihat ngeri pokoknya ya Allah. Dosa tadi yang dosa yang paling kelihatannya yang dia ada karung entah isinya tomat atau begitu dia sogrok begini dia ambil. Enggak diambil semua tapi sebagian tapi sering hampir tiap hari begitu. Nanti dia jual begitu. Pak menu. Mengentit. Iya. Terus sobekannya dibuat berantakan. Biar dikiranya kayak jatuh. Bocor. Dikiranya bocor begitu. Ya. Ya, tolong yang jujur ya. Oh ya. Pakai hijab ya tante ya. Semangat ya. Tanpa laki-laki juga bisa bahagia. Jangan aneh-aneh ya. Ya. Siapa bener. Namanya sampean, Mbak? Apa kamu dulu pernah punya bajang, Bu? Dukunya.
Iya. Baca ada. Ya, apa saja. Waduh. Dari mana, Bu? Ada. Hah? Ada keturunan dari Sumatera begitu? Enggak. Batak.